Assalamualaikum Rajuters, bertemu lagi bersama aku Ismaulia. Di video kali ini aku mau share ke kalian cara membuat bucket hat seperti ini ya bun. Ini perkiraan untuk usia 0-1 tahun. Jadi buat bunda yang penasaran silahkan disimak ya, ikuti step by stepnya. Selamat menonton. Jadi pembuatannya ya bun, pertama kita buat dulu magic ring seperti ini. Lalu di putaran pertama ini kita awali dengan membuat 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. 3 tusuk rantai ini kita hitung sebagai 1 DC ya bun. Lalu di dalam magic ringnya kita tambah lagi dengan 11 DC. Kita mulai DC yang pertama. 1, lanjut 2, 3, 4, 5, tarik layan benang yang di bawah, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Setelah membuat 11 DC, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu selanjutnya tinggal kita slip stitchkan ke lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Di sini kita slip stitch seperti ini ya bun. Lalu kita lanjut ke putaran kedua. Kita awali lagi dengan membuat 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. 3 tusuk rantai ini kita hitung sebagai 1 DC. Nah, di putaran kedua ini rumusnya kita akan membuat increase atau penambahan. Jadi di masing-masing lubangnya kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. Nah, di lubang pertama ini kan sudah kita hitung sebagai 1 DC, jadi tinggal kita tambah lagi dengan 1 DC lagi ya bun di lubang pertama ini, seperti ini. Lalu lanjut kita ke lubang kedua, kita buat lagi increase atau 2 DC dalam 1 lubang. 1, 2. Lanjut lagi ke lubang ketiga, buat lagi increase atau 2 DC dalam 1 lubang. 1, 2. Lanjut ke lubang keempat sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun, kita isi masing-masing lubangnya dengan increase atau 2 DC dalam 1 lubang. Nanti totalnya di putaran kedua ini harus ada 24 DC ya bun. Setelah sampai ke lubang yang terakhir, hasilnya jadi seperti ini. Lalu seperti biasa kita slip stitchkan ke lubang rantai yang ketiga ya bun. Di sini kita slip stitch, putaran kedua sudah selesai. Lanjut kita ke putaran ketiga. Kita awali lagi dengan membuat 3 tusuk rantai. Lalu di putaran ketiga ini rumusnya increase kemudian 1 DC. Di lubang pertama kita buat increase, ini tinggal kita tambah dengan 1 DC lagi ya bun. Di lubang pertama seperti ini kita tambah lagi dengan 1 DC. Lalu lanjut kita ke lubang kedua, kita buat 1 DC. Lubang ketiga kita buat increase atau 2 DC dalam 1 lubang. Lubang keempat 1 DC. Lubang kelima increase lagi. Lanjut ke lubang keenam 1 DC lagi. Lakukan pola ini secara berulang ya bun. Increase kemudian 1 DC, increase kemudian 1 DC sampai nanti ke lubang terakhir ya bun. Jadi nanti totalnya di putaran ketiga ini harus ada 36 DC. Setelah sampai ke lubang yang terakhir seperti ini, lalu seperti biasa kita slip stitchkan ke lubang rantai yang ketiga ya bun. Di sini putaran ketiga sudah selesai. Lanjut kita ke putaran keempat. Kita awali lagi dengan membuat 3 tusuk rantai. Di putaran keempat ini rumusnya increase kemudian 2 DC. Ini sudah kita hitung sebagai 1 DC, jadi tinggal kita tambah lagi dengan 1 DC ya bun di lubang pertama ini. Seperti ini. Jadi di lubang pertama ini kita buat increase. Lanjut kita ke lubang kedua, kita buat 1 DC. Di lubang ketiga 1 DC. Lubang keempat kita buat lagi increase atau 2 DC dalam 1 lubang seperti ini. Lanjut di lubang kelima 1 DC. Lubang keenam 1 DC. Lakukan cara seperti ini berulang sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. Increase kemudian 2 DC, increase kemudian 2 DC. Nanti totalnya di putaran keempat ini harus ada 48 DC ya bun. Setelah sampai ke lubang yang terakhir seperti ini, tinggal kita slip stitchkan ke lubang rantai yang ketiga ya bun, seperti ini. Putaran keempat sudah selesai. Lalu lanjut kita ke putaran kelima. Kita awali lagi dengan membuat 3 tusuk rantai. Seperti biasa ini kita hitung sebagai 1 DC ya bun. Di putaran kelima ini rumusnya increase kemudian 3 DC. Jadi di lubang pertama tinggal kita tambah lagi dengan 1 DC dalam 1 lubang ya bun. Lanjut ke lubang kedua 1 DC. Lubang ketiga 1 DC, lubang keempat 1 DC. Nah, di lubang kelima kita buat lagi increase atau 2 DC dalam 1 lubang seperti ini ya bun. Lanjut lagi ke lubang selanjutnya 1 DC,
lubang selanjutnya 1DC, lubang selanjutnya 1DC. Seperti ini, kita ulangi lagi dengan pola yang sama ya bun, increase kemudian 3DC, increase kemudian 3DC sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. Jadi nanti totalnya di putaran kelima ini harus ada 60DC. Setelah sampai ke lubang yang terakhir, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu seperti biasa, tinggal kita slip stitchkan ke lubang rantai yang ketiga. Di sini kita slip stitch, putaran kelima sudah selesai. Lanjut kita ke putaran ke-6 sampai ke putaran ke-11 ya bun. Kita lakukan dengan cara yang sama, kita awali dengan membuat 3 tusuk rantai. Lalu di putaran ke-6 sampai nanti putaran ke-11 ini, tinggal kita isi masing-masing lubangnya dengan 1DC dalam satu lubang ya bun. Dari lubang pertama sampai nanti ke lubang yang terakhir, nanti totalnya harus sama, di putaran ke-6 sampai putaran ke-11 itu harus ada 60DC ya bun. Sampai ke putaran ke-11 hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu tinggal kita slip stitchkan ke lubang rantai yang ketiga. Di sini kita slip stitch, lalu kita buat satu tusuk rantai untuk mengunci dan kita potong benangnya, lalu kita tarik. Selanjutnya kita ambil benang dengan warna kedua, yaitu warna hitam. Di sini kita buat dulu simpul atau slip knot seperti ini, lalu kita masukkan ke lubangnya. Masukannya bebas ya bun, mau di mana aja. Aku masukkan di sini. Lalu kita buat 2 tusuk rantai, 1, 2. Nah, di putaran ke-12 ini kita hanya perlu mengisi masing-masing lubangnya dengan 1 HDC dari lubang pertama sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. 2 tusuk rantai ini juga kita hitung sebagai 1 HDC. Jadi di lubang pertama ini kita sudah isi. Lanjut ke lubang kedua, kita buat lagi HDC. Lubang ketiga 1 HDC, lubang keempat 1 HDC, lubang kelima 1 HDC, sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun, 1 HDC di masing-masing lubangnya. Jadi nanti totalnya di putaran ke-12 ini harus ada 60 HDC ya bun. Setelah sampai ke lubang yang terakhir, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Selanjutnya kita slip stitchkan ke lubang rantai yang kedua, 1, 2. Di sini kita slip stitch, putaran ke-12 sudah selesai. Lanjut kita ke putaran ke-13, kita awali dengan membuat 3 tusuk rantai. Ini kita hitung sebagai 1 DC ya bun. Di putaran ke-13 ini kita akan melakukan increase atau penambahan. Jadi di masing-masing lubangnya kita isi dengan 2 DC dalam satu lubang ya bun. Ini sudah kita hitung sebagai 1 DC. Jadi di lubang pertama tinggal kita tambah lagi dengan 1 DC ya bun, seperti ini. Lanjut kita ke lubang kedua, kita buat increase 2 DC dalam satu lubang, 1, 2. Di lubang ketiga juga sama, kita buat lagi increase, kita isi dengan 2 DC dalam satu lubang seperti ini. Lakukan secara berulang sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun, increase di masing-masing lubangnya. Jadi nanti totalnya di putaran ke-13 ini harus ada 120 DC ya bun. Setelah sampai ke lubang yang terakhir, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Lalu selanjutnya tinggal kita slip stitchkan ke lubang rantai yang ketiga, 1, 2, 3. Di sini kita slip stitch, putaran ke-13 sudah selesai. Lanjut kita ke putaran ke-14. Kita awali dengan membuat 3 tusuk rantai seperti ini. 3 tusuk rantai ini seperti biasa kita hitung sebagai 1 DC ya bun. Nah, di putaran ke-14 ini tinggal kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 DC dalam satu lubang, dari lubang pertama sampai nanti ke lubang yang terakhir ya bun. Jadi nanti totalnya di putaran ke-14 ini harus ada 120 DC ya bun. Setelah sampai ke lubang yang terakhir, hasilnya jadi seperti ini. Seperti biasa, tinggal kita slip stitchkan ke lubang rantai yang ketiga, 1, 2, 3. Di sini kita slip stitch, putaran ke-4 sudah selesai. Lalu tinggal kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci dan kita potong benangnya, lalu kita tarik deh seperti ini. Lalu kita rapihkan layan benang yang tersisa ini ya bun. Lanjut kita ke tahap selanjutnya ya bun. Kita akan membuat alas mata seperti ini. Caranya kita buat dulu magic ring seperti ini. Lalu kita buat 3 tusuk rantai, 1, 2, 3. Lalu di dalam magic ring ini kita isi dengan 7 DC ya bun. 1, 2, 3, 4. Tarik kain lain di bawah. 5, 6, 7.
Lalu kita slip stitchkan ke lubang rantai yang ketiga ya bun. 1, 2, 3 di sini. Kita slip stitch. Lalu kita buat satu tusuk rantai untuk mengunci dan kita potong benangnya seperti ini. Kita buat sebanyak 2 buah seperti ini ya bun. Selanjutnya kita buat telinga seperti ini ya bun. Pertama kita buat dulu simpul atau slip knot seperti ini. Lalu kita buat 7 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu kita skip 3 lubang. Di lubang keempat di sini kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. Kita mulai DC yang pertama. 1, 2. Selanjutnya kita buat 2 DC, 1 DC dalam 1 lubang. 1, 2. Lalu di sini tersisa 1 lubang terakhir, kita isi dengan 5 DC dalam 1 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita buat 2 DC, 1 DC di dalam 1 lubang ya bun. Lanjut di lagi sini, lubang selanjutnya, di lubang pertama kita isi lagi dengan 1 DC dalam 1 lubang. Ini kita bertemu lagi di lubang yang awal ya bun. Di sini kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. 1, 2. Kita slip stitchkan ke lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Di sini kita masukkan, ambil, tahan. Kita tahan dulu seperti ini ya bun. Lalu kita ambil helaian benang yang warna hitam. Kita buat dulu simpul atau slip knot. Lalu kita masukkan seperti ini. Lalu kita buat 2 tusuk rantai, 1, 2. Lalu di sini kita akan membuat dulu increase atau penambahan. Jadi di lubang pertama di sini kita buat 2 HDC dalam 1 lubang ya bun. 2 tusuk rantai yang barusan kita hitung sebagai 1 HDC. Lalu tinggal kita tambah lagi dengan 1 HDC di lubang pertama ini ya bun. Seperti ini. Lalu kita lanjut ke lubang selanjutnya ya bun. Kita buat lagi increase atau 2 DC dalam 1 lubang. Di sini 1, 2. Lalu lanjut ke lubang ketiga, kita buat lagi increase 2 HDC dalam 1 lubang. 1, 2. Lanjut kita buat 2 HDC, 1 HDC di dalam 1 lubangnya ya bun. 1, lanjut ke lubang selanjutnya, kita buat lagi 1 HDC, 2. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat lagi increase atau penambahan di 5 lubang ya bun. 1, 2, 3, 4, 5. Di 5 lubang ini kita isi dengan 2 HDC dalam 1 lubang di masing-masing lubangnya. Seperti ini. 1, lanjut ke lubang kedua, buat lagi 2 HDC dalam 1 lubang. Lanjut ke lubang ketiga. 1, 2. Lubang keempat. 1, 2. Lubang kelima, increase lagi 2 HDC dalam 1 lubang. Seperti ini ya bun. Selanjutnya kita buat 2 HDC, 1 HDC dalam 1 lubang. 1, lanjut ke lubang selanjutnya, 1 HDC lagi. Seperti ini. Lalu di sini tersisa 2 lubang terakhir, kita isi lagi dengan increase 2 HDC dalam 1 lubang. 1, 2. Lanjut ke lubang selanjutnya, 1, 2. Nah, seperti ini. Lalu tinggal kita slip stitchkan ke lubang rantai yang kedua. Lalu kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci dan kita potong benangnya agak panjang seperti ini ya bun, untuk nanti menjahit ke badan topinya. Nah, setelah membuat 2 telinga seperti ini, lalu kita simpan dulu ya bun. Lalu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Di sini kita akan membuat tanduknya seperti ini. Pertama kita buat dulu magic ring seperti ini. Lalu kita buat 2 tusuk rantai, 1, 2. Lalu di dalam magic ring ini kita isi dengan 9 HDC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Setelah membuat 9 HDC, lalu kita slip stitchkan ke lubang rantai yang kedua di sini ya bun. Kita slip stitch, lalu lanjut kita ke putaran kedua sampai nanti ke putaran ketujuh ya bun. Caranya sama, kita awali dengan membuat 2 tusuk rantai. 1, 2. Lalu selanjutnya tinggal kita isi masing-masing lubangnya dengan 1 HDC dalam 1 lubang ya bun. Dari lubang pertama sampai nanti ke lubang yang terakhir.
Nah, setelah sampai di lubang yang terakhir, tinggal kita slip stitch-kan dan lanjutkan sampai nanti ke putaran ketujuh ya bun. Dengan cara yang sama, 2 tusuk rantai kemudian 1 HDC di masing-masing lubangnya. Setelah sampai ke putaran ketujuh, hasilnya jadi seperti ini. Lalu tinggal kita slip stitch-kan ke lubang rantai yang kedua ya bun, seperti ini. Lalu kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci dan kita potong benangnya agak panjang seperti ini, seperti biasa untuk nanti menjahit ke badan topinya. Lalu kita tarik deh. Lalu selanjutnya kita isi dengan dakron ya bun untuk dalamnya ini. Tapi untuk memasukkan dakronnya aku bakal skip ya bun. Setelah kedua tanduknya terisi dakron, lalu kita simpan dulu ya bun. Untuk selanjutnya kita akan membuat untuk motifnya seperti ini sebanyak 6 buah. Caranya, pertama kita buat dulu simpul atau slip knot seperti ini, lalu selanjutnya kita buat 8 tusuk rantai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita skip 3 lubang. Lalu di lubang keempat, di sini kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang. 1, 2. Lanjut ke lubang selanjutnya, di sini kita isi dengan 1 HDC. Lanjut lagi ke lubang selanjutnya, di sini kita buat 1 SC. Seperti ini, lanjut lagi ke lubang selanjutnya, kita buat lagi 1 HDC. Dan ini kita bertemu di lubang terakhir, kita isi dengan 5 DC dalam 1 lubang. 1, 2. Tarik layan benang yang di bawah, pastikan sampai rapat ya bun. Lanjut lagi, 3, 4, 5. Lanjut, kita ke lubang selanjutnya, kita buat 1 HDC. Ini jadi berputar ya bun, ke sisi sebelahnya lagi. Lanjut lagi ke lubang selanjutnya, 1 SC. Lanjut lagi, 1 HDC. Dan ini kita bertemu lagi di lubang awal, kita isi lagi dengan 2 DC dalam 1 lubang. Di sini 1, 2. Selanjutnya tinggal kita slip stitch-kan ke lubang rantai yang ketiga. Di sini kita masukkan, ambil slip stitch, lalu kita buat 1 tusuk rantai untuk mengunci dan kita potong benangnya ya bun. Bagian mulutnya ya bun. Lalu kita tarik ambil benang warna coklat ini. Lalu kita buat dulu simpul atau slip knot seperti ini. Selanjutnya kita buat 10 tusuk rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lalu kita skip 3 lubang. 1, 2, 3 di lubang keempat. Di sini kita buat 2 DC dalam 1 lubang. 1, 2. Selanjutnya kita buat 5 DC. 1 DC dalam 1 lubang ya bun. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tersisa 1 lubang terakhir. Kita isi lagi dengan 5 DC dalam 1 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini ya bun. Selanjutnya kita buat lagi 5 DC, 1 DC dalam 1 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita ketemu lagi di lubang yang terakhir. Di sini kita isi lagi dengan 2 DC dalam 1 lubang. 1, 2. Selanjutnya kita slip stitch-kan ke lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Di sini kita slip stitch. Putaran pertama sudah selesai seperti ini ya bun. Lalu lanjut kita ke putaran kedua. Kita awali dengan membuat 3 tusuk rantai. 1, 2, 3. 3 tusuk rantai ini kita hitung sebagai 1 DC. Lalu di putaran kedua ini kita akan membuat 3 kali increase. Di lubang pertama kita buat increase atau kita buat 2 DC dalam 1 lubang. Ini sudah kita hitung sebagai 1 DC, jadi tinggal kita tambah lagi dengan 1 DC ya bun di lubang pertama ini. Lanjut ke lubang kedua kita buat increase lagi, 2 DC dalam 1 lubang. Lanjut ke lubang ketiga kita buat lagi increase, 1, 2. Selanjutnya kita buat 5 DC, 1 DC dalam 1 lubang. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti ini. Selanjutnya kita buat lagi 5 kali increase di dalam 5 lubang ya bun. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita isi dengan 2 DC dalam 1 lubang.
2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita buat 5 DC, 1 DC di dalam satu lubangnya ya bun. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini tersisa 2 lubang terakhir. Kita buat lagi increase atau 2 DC dalam satu lubang di masing-masing lubangnya ya bun. 1, 2. Lanjut di lubang terakhir, 2 DC lagi. 1, 2. Selanjutnya tinggal kita buat slip stitch di lubang rantai yang ketiga. 1, 2, 3. Di sini kita slip stitch seperti ini. Lalu kita buat satu tusuk rantai untuk mengunci dan kita potong benangnya ya bun. Nah, kita masuk ke tahap terakhir ya bun. Tinggal kita tempel semua hiasan-hiasannya ini ya bun. Di sini aku sebagian menempelnya dengan menggunakan lem dan sebagian aku jahit ya bun. Untuk penempelannya ini bakal aku skip supaya videonya nggak terlalu panjang ya bun. Setelah semuanya terpasang, hasilnya jadi seperti ini ya bun. Gimana, lucu kan? Nah, untuk tutorial kali ini aku cukupkan dulu ya bun. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.